Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nushur. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة الصاد ayat yang ke-29 yang bermaksud ini adalah sebuah kitab, yakni ketetapan aku, kata Allah, yang kami telah turunkannya kepadamu, wahai Muhammad. Dan kitab ini adalah penuh dengan keberkatan. Aku turunkan kitab ini kepadamu dengan pelbagai beragam kandungannya ini. Tujuannya liyatadabbaru ayatihi. Dengan tujuan supaya mereka tadabbur akan ayat-ayatnya. Karena di dalam kitab yang aku turunkan ini, kata Allah,
banyak perintah-perintahku. Yang aku suruh mereka untuk tadabbur akan ayat-ayatku. Sama ada ayat yang diturunkan atau ayat yang diciptakan. وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ Dan dengan tadabur, supaya mendapatkan peringatan atau menjadikannya sebagai peringatan atau merasa diperingatkan dengannya. Ulul albab. Orang-orang yang empunya lupun. Inti daripada hati. Akhi wa ukhti fillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini insyaallah kita akan teruskan semula. Tajuk pembicaraan kita yang telah kita mulakan pada 2 minggu lepas, yakni At-Tafakkur. Pada siri pertama, saya telah sampaikan siri pengenalan mukadimah pertama tentang definisi tafakkur yang secara mudahnya daripada sekian banyak takrifan yang diberikan oleh ulama, saya sampaikan yang paling mudah difahami sebagaimana yang diberikan oleh Al-Imam Al-Farahi, bahwa al-fikru tafakkur itu yakni an-nadhar fi ma wara'a syai, berusaha memandang, memperhati, seterusnya mengerti tentang apa yang ada di sebalik sesuatu. Usaha yang dilakukan oleh kita untuk memandang, memerhati, untuk coba mengerti dan memahami sesuatu yang ada di sebaliknya, yang ada di sebalik sesuatu. Bila berlaku turun hujan, mata melihatnya, telinga mendengar suaranya, kulit merasakan sejuknya. Maka tafakur yang dicoba memikirkan, apa agak-agak di sebaliknya ini? Untuk apa itu? Kenapa ia hujan? Bagaimana ia berlaku? Siapa yang melakukannya? Apa tujuan yang melakukannya ini? Jadi coba mengerti, mencari kefahaman yang ada di sebalik peristiwa, sebalik apa yang dilihat, sebalik apa yang didengar. Yang lain tidak, bagi mengetahui betapa sempurnanya kuasa yang dimiliki oleh yang menghendaki turunnya hujan, yakni Allah, sekaligus merasakan betapa sempurna nikmat yang Dia berikan kepada hamba-Nya.
Jadi tujuan tafakkur dari sekian banyak tujuan perintah tafakkur yang terpenting sekali ialah agar kita meyakini, seterusnya merasakan betapa sempurnanya kuasa Allah Subhanahu wa taala dan meyakini serta merasakan betapa sempurnanya karunia nikmat yang Dia berikan. Kamalu kudratihi dan kamalu nikmatihi. Dua itu. Itu lemat-lemat tafakkur. Karena bila seseorang telah merasakan, telah merasai betapa agung dan besarnya, dahsyatnya kuasa Allah, di sebalik segala kejadian yang difikirkan, di sebalik alam yang Dia ciptakan, mudahlah bagi orang itu untuk tunduk, untuk merasa dirinya lemah di hadapan keperkasaannya, merasa sangat kecil di hadapan kemahabesarannya, merasa da'if di hadapan Dia yang maha kuat. So, bagi meningkatkan tadarru diri, bagi meningkatkan rasa iftikor kita kepadanya, iftikor itu berhajat kepadanya, sekaligus bagi meningkatkan rasa kagum, takzim kita kepadanya, kita mesti kena faham, mengerti, sekaligus merasakan betapa besarnya Dia. So, bila orang sudah dapat merasakan betapa kamalul kudratillah, hasil tafakkur, mudah bagi dia untuk tunduk, untuk patuh. Jangankan yang ringan, seberat apapun perintahnya pasti akan dilakukan. Jangankan dosa kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil pun pasti akan dielakkan jika seseorang itu meyakini bahkan merasakan betapa agungnya Dia, kamalul kudroh. Dan untuk mendapatkan rasa kamalul kudroh ini, lain tidak dengan cara tafakkur. Orang akan jadi tunduk. Dengan tafakkur juga, seseorang akan dapat memahami sekaligus merasakan betapa sempurnanya, betapa besar dan sempurna kurnia Dia, anugerah Dia, bahkan anugerah dan kurnia yang Dia sediakan, yang Dia anugerahkan pada kita. Subhanallah, berganda-ganda melebihi keperluan kita. Syaratnya kita tafakkur terhadap, coba apa yang Allah cipta di alam semesta ini, apa yang Allah kehendaki berlaku di alam semesta ini, mulai daripada terciptanya bumi, langit, dan isinya, serta fenomena kejadian alam yang berlaku setiap saatnya,
hatta sehelai daun yang jatuh gugur luruh daripada dahannya yang kering. Coba renungkan, ada tak daripada semua itu yang tidak memberi kebaikan pada kita? Syaratnya kita tafakur bersungguh-sungguh. Jawabannya tidak ada. Semua yang dicipta, semua yang dikehendaki berlaku, 100% untuk kebaikan dan kepentingan kita sebagai hambanya. Bila itu kita fahami, kita rasakan hasil daripada tafakur yang bersungguh-sungguh, akhirnya mudah bagi kita untuk mensyukuri, merasa bertuah menjadi hamba Allah. Karena apa saja yang Allah lakukan itu untuk kebaikan kita. Tak reti nak mengeluh. Tak pernah merasa walaupun sesaat Allah biarkan, Allah terlantarkan hidupnya. Kita akan merasa 24 jam sehari semalam, setiap saat dalam menitnya, dijaga, dipelihara olehnya. Sempurna pemeliharaan Allah pada kita, sempurna nikmat Allah pada kita. Itu hasil tafakur yang kedua. Jadilah kita orang yang syakir. Dan makom syukur itu makom yang tinggi. Lebih tinggi daripada makom ridha. Jauh lebih tinggi daripada makom sabar. Ini saya telah uraikan panjang lebar di tempat lain. Makom hamba yang bawah, ini kan sabar. Sabar itu paling bawah. Ingin naik atas, ridha. Makom yang paling tinggi, syukur. Itu kemuncaknya. Situ Allah beritahu sedikit dari hambaku yang bersyukur. Karena memang tidak mudah. Nah, untuk mendapatkan sifat syukur dengan tulus ikhlas, disertai dengan tawadhu. Itu dua syaratnya. Ia mesti yakin dan merasakan akan keagungan kebesaran kudrat Allah. Dan ia mesti yakin dan dapat merasakan akan kesempurnaan nikmatnya pada kita. Kamalu kudratillah wa kamalu nikmatillah. Ini, dua perkara ini, boleh kita dapatkan. Boleh kita miliki dengan cara tafakkur. Coba mengerti, coba mencari tahu, memahami apa yang ada di sebalik yang kita lihat ini. Kalau kita hanya melihat pokok, saya kata Buhari, dan hanya boleh bisakan itu pokok rambutan, itu pokok mangga, ya, minta maaf betapa rendahnya kualiti kehambaan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya boleh membisakan ini manis, ini pahit, ini masam, ini suka, ini aku tak suka, ya, betapa rendahnya nilai kita di hadapan Allah, walhal kita makhluk yang paling mulia. Minta maaf, bukankah kalau hanya sekadar kita mampu membezakan itu pokok, ini batu, itu bergerak, itu diam, ini manis, ini pahit. Minta maaf kalau seragam itulah kita melihat alam dan isinya.
Lalu apa bezanya kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lain? Minta maaf, lembu pun tahu apa yang layak untuk dia makan dan apa yang tak layak untuk dia santap. Ya. Lembu pun tahu mana yang dia sedap baginya, mana yang tak sedap. Bahkan ada hayawan yang lebih bijak, kenal pula siapa majikannya, siapa musuhnya. Insya Allah. Manusia mesti melihat yang ada di sebaliknya itu. An-nadhar fima wara asy-syai. Sebab itulah saat tempoh hari bahwa berpikir ini ibadatun mahjurah. Fardu sifatnya. Diberi pahala bagi siapa melakukannya. Diberikan dosa bagi siapa yang meninggalkannya. Bukan itu sahaja. Maju atau mundurnya seseorang. Maju atau mundurnya suatu bangsa. Juga ditentukan oleh kegigihannya bertafakur. Semakin tinggi, semakin ramai orang mengamalkan tafakur tentang ayatillah, maka hidupnya di dunia, bukan hanya di akhirat saja, di dunia akan jauh lebih senang daripada orang lain. Dan ancamannya sangat berat bagi mereka yang tidak mau bertafakur. Hidupnya 100% hanya dipandu oleh deria. Hanya oleh matanya, hanya oleh telinganya, hanya oleh panca indranya. Akal dan pikirannya tidak berfungsi. Rugi. Dan itu yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mulk. Ayat yang ke-10. Coba perhatikan. Surah Al-Mulku. Ayat yang ke-10. Penyesalan yang sangat dahsyat dirasai oleh mereka yang dahulu di masa hidup di dunia tidak pernah tafakkur ta'akul terhadap ayat-ayat Allah, ima ayat yang diciptakan wa ima ayat yang diturunkan. Mereka di akhirat akan menzahirkan kekecewaannya, penyesalannya, dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Mulk al-10. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir ahli neraka akan berkata, apa kata mereka? Lau kunna nasma'u, kalaulah dahulu kami mendengar, au na'qilu, atau kami berakal. Akal. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami, tidaklah kami termasuk penghuni neraka sa'ir. Tengok. Kalau dahulu kami nasma au naqil. Jamaah sekalian, ayat ini sangat dalam. Ayat ini bukan bermaksud, kalaulah dahulu kami tak peka, bukan. Kalaulah dahulu di dunia kami tak buta mata, bukan. Kalaulah dahulu di dunia panca indera kami, lima indera kami ini sehat berfungsi, bukan, bukan. Panca indera mereka berfungsi dengan baik sebab matanya boleh melihat. Telinganya boleh mendengar.
tapi hanya sekadar idrokusyai. Matanya hanya setakat idrokusyai, melihat, mengetahui satu. Oh ini benda, oh ini. Setakat itu saja. Tidak pernah berusaha dengan fikiran akal yang Allah anugerahkan untuk memahami yang kenapa ya dijadinya. Kalau kita yang sekalian, seorang manusia yang bijak, buat apa saya pasti ada tujuan. Kenapa kamu buat macam itu? Kenapa rumah kamu macam itu? Kenapa letak sini? Kan? Pasti ada. Yalah, saya letak ini, saya ini. Supaya jadi. Pasti. Kita manusia yang minta maaf, berakal sehat, pasti setiap apa yang kita lakukan itu ada matlamat, ada tujuan. Kecuali orang yang memang buat sesuatu tanpa matlamat, tujuan. Jadi suka-suka. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat buat sesuatu suka-suka. Allah suci, maha suci daripada buat yang sia-sia. Pasti ada tujuan. Kenapa diciptakan? Kenapa yang ini jadikan manis ya? Sedangkan ini jadi pahit. Kenapa buah itu berbentuk bulat, yang ini pula lonjong, yang ini pula panjang, yang ini berduri, yang ini licin, yang ini keras, yang ini lembut? Kenapa ya malam jadi siang? Kenapa Tuhan? Kenapa? Nah, mencari jawaban kenapa itu di sebaliknya. Karena sebagaimana yang saya katakan tempoh hari, Allah hendak menunjukkan segala sifat kesempurnaannya jauh daripada sifat kekurangannya. Di mana Allah tunjukkan sifat kesempurnaan? Pada alam ciptaannya, pada wahyu yang diturunkannya. Di sanalah Allah tunjukkan. Jadi nak tahu bahwa Allah itu kuasa, maha itu, maha ini, lihat ciptaannya. Tanpa mengaji ciptaannya, tanpa memikirkan ciptaannya, mana mungkin kita dapat mengetahui bahwa Allah itu maha adil, maha sempurna, maha bijaksana. Jam sekalian. Mungkin kita ya sedar kita mengakui pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, katalah maha bijaksana ke maha lembut ke, ya mungkin masih bersifat teori, mungkin masih bersifat ilmiah, ilmu. Karena kita belajar Al-Asmaul Husna, nama Allah Al-Latif, Maha Lembut, lalu kita uraikan. Latif itu begini-gini. Itu bersifat ilmiah, bersifat teori. Belum betul-betul mata kita melihat sendiri bukti sifat latif Allah. Karena bukti sifat latif Allah, Allah tebarkan, Allah letakkan pada alam ciptaannya. Di sanalah Allah tunjukkan latif yang sebenar, yang boleh kita rasa, boleh kita lihat. Kalau kita baca buku di bilik darjah, belajar latif, belajar hakim, al-hakim, belajar ar-razak, itu namanya teori. Itu namanya bersifat ilmi. Bukan salah. Tapi itu langkah awal, bukan langkah akhir. Jadi bila kita sudah ada teorinya, sudah tahu ilmunya, faham, oh Allah itu maha hakim, begini hakim itu, bla bla. Itu sudah itu. Kalau kita nak tengok buktinya yang nyata, lihat pada alam, kaji alam semesta. Kaji alam semesta. Jadi di sini memang ada kekurangan. Mungkin setengah orang paham tentang sifat kesempurnaan Allah bersifat teoritis.
Sementara mungkin ada orang lain yang tidak kenal kesempurnaan Allah, bahkan Allah pun dia tak percaya. Tapi melihat bukti nyata di alam semesta. Saya malang juga mereka. Saintis-saintis malang sekali. Saintis yang etis maksud saya. Yang sempurna itu jika kedua-duanya. Dia yakin bahwa Allah itu Maha Latif. Lalu dia dapat menyaksi sendiri. Bukan dengan matanya. Sebab kelatifan Allah kan dia boleh. Tafakur terhadap alam ciptaannya. Itu luar biasa itu. Kalau dapat menggabungkan kedua. Nah, gabungan dari kedua-dua, hasil kedua-dua itulah jamaah sekalian. Orang yang punya dapat menggabungkan kedua-dua tadi daripada hasil fikirannya, kemudian melihat buktinya sehingga menyentuh hatinya. Gabungan daripada kedua-duanya itu. Itulah orang namanya ulul albab. Namanya ulul albab. Begini ya mas sekalian ya. Seperti mana yang saya katakan tempoh hari, mungkin adalah orang yang berpikir bahwa antara berpikir dan akal itu benda yang sama. Mungkin berpikir dan berakal, mungkin dia benda yang sama. Tapi sebenarnya tidak. Ini adalah dua benda yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Saya pernah nyatakan begini tempoh hari. Kalau jamaah melihat di dalam Al-Quran kalimah akal tadi, kata au naqilu, kami berakal, berakal bahkan. Di dalam Al-Quran ini, kalimah akal tidak ada satu pun yang menggunakan kata benda. Itu pelik sungguh. Sungguh pelik. Di dalam Al-Quran, kata akal itu tidak ada satu pun yang menggunakan kata benda atau isim. Tapi akal dalam Al-Quran semua dalam bentuk fi'il. Itu menarik itu. Yakilun ke, takilun ke, akolu ke, nakil. Sehingga akal itu sebenarnya ianya fungsi, bukan benda. Jadi bila Allah SWT tidakkah mereka berakal, itu maknanya dia tidak memfungsikan halnya. Bendanya mungkin ada. Allah bagi dia sarananya. Allah bagi dia alatnya. Tetapi tidak difungsikan. Tidak difungsikan. Apa alatnya? Alatnya adalah qalbun. Memang tidak mudah Yusuf menjelaskan ini. Sekalian. Karena teori modern pun belum merupakan satu kesepakatan apa hubungan antara otak fisikal kita yang ada di kepala kita dengan jantung yang ada di dada kita sebelah kiri. Jantung dalam bahasanya kolbun ya. Apa hubungan otak yang sifatnya fisikal dengan hati yang juga sifatnya fisikal yang tempatnya berpisah satu di kepala, satu di dada.
Fungsinya itu alat. Semua orang ada. Semua orang ada. Bahkan binatang pun ada itu. Fungsi otak, yaitu untuk tafakkur. Sementara fungsi kolbun, itu untuk ta'akul. Ta'akul. Jadi akal itu fungsinya, bukan bendanya. Alatnya namanya kolbun. Yang peliknya, walaupun kedua ciptaan Allah ini, sarana dan alat ini Allah letakkan di tempat yang berbeza, satu di dalam tempurung kepala kita, yang satunya dalam dada kita, ya agak ke kiri sedikit, tapi punya hubungan yang sangat erat sekali. Jika otak dan hati kita itu bersifat fisikal, khisiyah, jasmaniyah, boleh dipelajari, boleh dikaji, bahkan banyak pakarnya. Tafakkur dan ta'akul itu, karena itu fungsinya, itu bersifat ruhaniyah. Bersifat ruhaniyah atau ruhiyah. Tak nampak, diteropong tak nampak. Kadang-kadang kita salah paham di sini. Saya kira-kira istilah salah kaprah. Kita berakal di mana? Ah, kita berakal. Kita sambil pegang sini. Akal. Akal. Sambil sini. Tak ada akal. Apakah akal itu kita pikir benda seperti tangan, mata, telinga? Sini akal tak boleh kita tuju. Akal itu sebenarnya tak boleh tunjuk karena dia bukan benda, bukan kata lain. Telinga, hidung, gigi, kaki, rambut. Akal itu fungsi bagi hati, kolbun. Kolbun physically jantung. Kolbun makna-maknawinya, jadi hatilah yang tak tahu di mana tempatnya, tapi yang pasti kaitannya dengan jantung. Mukhun, ini mukhun nih, otak kita panggil mukhun. Yang penuh dengan jaringan-jaringan saraf yang sangat halus. Sehingga boleh dipelajari oleh doktor pakar. Seorang neurologis paham betul lah itu. Tapi di mana fikirnya itu? Luar biasa. Ada di sebalik. Lalu apa hubungan yang di sini dengan yang di... Itu luar biasa ya mas kalian. Coba saya nak beri satu contoh. Kita melihat sesuatu bencana. Angin ribut. Kita nampak dengan mata di kepala kita. Kita mendengar suaranya. Lalu maklumat yang dibawa oleh mata yang melihat, telinga yang dengar tadi, dan macam-macam maklumat melalui kulit kita yang merasakan sejuknya, disampaikan pada otak kita, lalu otak kita berproses, berpikir, mengambil kesimpulan, ini adalah hujan ribut, ini adalah taufan yang hendak melanda. Otak kita berjalan, ini apa namanya, akan menimbulkan bencana. Tak lama lagi, mungkinlah pokok depan rumah ini akan tumbang. Sudah mulai membuat analisa otak dia. Berpikir-pikir. Akhirnya jadi akhirnya ambil tindakan tu. Apa yang patut aku lakukan ini? Adakah aku terus duduk di sini? Atau pergi tempat lain? Otak berjalan. Ketika otak sedang berjalan, tindakan apa, nak buat atau tidak, nak buat atau tidak, nak ambil tindakan mana yang untuk melakukan diri? Disertai dengan rasa takut yang luar biasa. Takut itu di otak, takut itu di hati, takut itu di mata atau di telinga. Nah, takut sudah masuk kerja hati. Kerja hati. Luar biasa itu. Jadi memang sangat erat hubungannya antara apa yang ada dalam kepala kita dengan
kolbun kita. Itu dari segi rohaninya. Dari rohaninya. Saya bisa contoh kecil aja lah. Contoh kecil aja lah. Bila salah satu daripadanya ini mengalami masalah, pasti ia memberi kesan kepada yang satunya. Contoh kecil. Bila otak seseorang itu katalah tercedera. Ya, tercedera lah. Ya, mungkin putus. Putus sarafnya bagian apa gitu. Karena benturan yang sangat kuat. Tengok, oh betul lah, saraf otaknya tercedera. Pasti jiwanya bermasalah. Jadi murung, pendiam, atau mungkin hanya senyum kemana-mana. Jiwanya pasti bermasalah. Jiwa tak boleh dilihat. Yang boleh dikaji tadi otaknya di sini. Mukhun ini boleh. Jiwa. Yang masalah pasti jiwanya. Senyum-senyum ke, sedih ke, karena rupanya dah, oh, patutlah, ini masalah. Ada satu saraf yang masalah. Nah, tengok. Demikian juga sebaliknya, jika jiwa, tempatnya hati itulah, hati rohani, di mana aktiviti ta'akul berada, mengalami sesuatu masalah. Anda marah umpamanya. Marah sungguh. Dan sebabnya macam-macam marah ini. Apa yang mula-mula sekali memberikan reaksi daripada fizikal kita bila marah? Pasti heartbeat kita tiba-tiba meningkat. Kedebuk-kedebuknya meningkat-ningkat. Suara pun jadi lain. Hidung kembang. Fizikal kita terpengaruh oleh apa yang berlaku dalam hati kita. Ini hati yang maknawi ya, jiwa ya, tempat aktiviti berakal. Memang tidak mudah mengaitkan antara dua ini. Ada satu buku sebenarnya, buku ya bacaan yang sangat menarik. Saya tidak kata itu 100% benar, tapi sekurang-kurangnya ini menambah pengetahuan. Nama tajuk buku itu, sudah lama memiliki itu. Yakni, menyelami samudra ruh dan jiwa. Kajian saintifik, itu bukan kajian ini. Itu kajian secara saintifik. Menyelam ke samudra ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa ini kan alam yang bukan alam nyata itu. Ya, berdasarkan ayat Quran, kata pengarangnya ini, karya mengutip Al-Quran, kan menurut pemahaman dia. Ini dari kajian saya ini. Memang, Masya Allah, benar-benar orang yang tidak memfungsikan hatinya, yakni berakal, dan tidak memfungsikan otaknya, yakni berpikir, betul-betul seperti hayawan itu memang betul sungguh. Kenapa Allah umpamakan macam an'am? Betulkah al-an'am ini punya otak tapi tidak digunakan untuk berpikir? Ada kolbun tapi tidak difungsikan untuk ta'akul? Jawabannya iya. Lalu kenapa binatang tidak memfungsikan otaknya untuk berpikir, hatinya untuk ta'akul? Itu ada jawabannya itu dalamnya. Adakah itu satu kehinaan? Tentu tidak bagi binatang. Tapi jika itu dilakukan oleh manusia, itu adalah kehinaan. Binatang ada hati tapi tidak difungsikan untuk berta'akul. Binatang ada otak, walaupun otaknya ya kadang-kadang Masya Allah sangat kecil. Tak tahu di mana otak nyamuk, kita pun tak tahu. Nyamuk itu dah kecil otaknya di mana. Kan? Tidak bukan untuk berpikir karena mereka hidup berdasarkan fitrah. Atau lebih tepatnya hidayah. Fitriah.
Ya, tidak. Bukan satu kehinaan lah bagi hayawan. Tapi jika manusia bukan hanya diberikan otak dan hati, tapi juga diberikan potensial kemampuan untuk memanfaatkannya, tapi tidak diaktifkan. Oh, hinanya luar biasa. Nah, gabungan daripada dua dunia sekalian itu adalah ulul albab. Gabungan antara keduanya itu adalah ulul albab. Jadi begini secara ringkasnya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita tahu, mungkin adalah di antara jamaah sekalian yang sudah belajar lebih jauh dalam bab ini, dan saya yakin ada di antara jamaah ini yang mungkin sudah dahulu pernah belajar hingga peringkat tinggi, khasnya psikologi, itu cukup membantu itu. Jamaah mungkin ada background, ya, belajar dulu tentang psikologi, saya yakin ini sangat membantu belajar ayat seperti ini. Sangat-sangat banyak membantu. Walaupun mungkin, ya, minta maaf, karena mungkin analisa Al-Quran tentang otak, tentang hati, tentang sama-sama, mungkin ada perbedaan dengan analisa Barat. Mungkin, pasti ada perbedaan. Bila ada perbedaan itu, ya sebagai orang Muslim, pilihlah yang apa kata Al-Quran. Itu saja. Tidak semestinya teori-teori daripada Barat itu salah semuanya. Tentu tidak. Tidak begitu. Tidak begitu. Begini, saya mengajak Jamyo untuk coba merenung sini. Sebab ini memang tidak mudah. Saya sini merasakan tidak mudah untuk menyampaikan ini. Maksud saya, tajuk ini sebenarnya tidak sederhana. Saya melihat tajuk tafakur itu bukan tajuk sederhana. Bukan. Bukan tajuk yang sederhana. Karena berpikir sesuatu, yang suatu yang berkaitan dengan bukan fisikal kita, aktiviti jiwa kita, aktiviti otak, kan tidak mudah itu. Tidak mudah. Begini jam sekarang ya, kalau boleh saya ringkaskan. Terkadang, kadang-kadang, ramai orang yang mengartikan, memahami antara akal dan pikiran itu perkara yang sama. Antara akal dan pikiran, antara ta'akul dan tafakur, gitu lah. Kadang-kadang sama. Keduanya memiliki tempat dan fungsi yang sama. Nah, itu lagi parah. Kedua-dua ini, akal dan pikiran adalah tempatnya sama, fungsinya sama. Wah, itu lagi teruk itu. Betul, kedua-duanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang diberikan pada kita manusia sebagai pembeza. Coba ya, saya coba ringkaskan penjelasan saya. Kedua-duanya adalah anugerah Allah, betul, kepada kita manusia, fungsinya sebagai pembeza antara kita dengan makhluk lain. Nah, ini penting sekali ini. Artinya makhluk yang lain, khasnya hayawan, tidak dianugerahkan ini. Akal dan pikiran. Ingat ya, akal bukan benda ya. Akal itu fungsi. Akal itu fungsi. Kalau yang bendanya biasanya sebut contohnya udhunun. Di sana Quran sebut udhunun, telinga. Kemudian ayunun, mata. Kemudian di sana sebut apa biasanya? Kolbun. Itu bendanya. Tapi bila sebut fungsi, Quran akan menyebutnya sam'un. Pendengaran, mendengar. Basorun. Basor, basor. Fu'ad. Itu sudah jadi fungsi. Kalau fu'ad itu sudah fungsinya. Bukan bendanya. Jadi dicari tak jumpa di mana.
akal itu fungsi. Sebab itu tadi saya katakan di awal, kalimat akal dalam Al-Quran ini kita tidak temukan, walaupun satu patah kata berupa isim, tidak temukan. Semuanya berupa fi'il. Semuanya berupa fi'il, kata apa itu? Kata perbuatannya. Wablah. Allah anugerah pada kita akal dan fikiran ini untuk membezakan antara kita dengan makhluk yang lain. Dan ternyata antara akal dan fikir dan itu dua hal yang berbeza. Dua hal yang berbeza. Akal, ta'akul afala ta'akilun. Itulah. Kata asal, kata dasar, akal ini jamak sekali daripada ain, qaf, lam. Ain, qaf, lam. Akal kan? Makna asal akal itu mengikat. Ikat. Sehingga ada istilah iqalul ba'ir. Orang Arab kata iqalul ba'ir. Iqalul ba'ir itu maknanya ikatan untuk mengikat unta agar unta tidak lari. Tali yang diguna untuk mengikat unta, menambat unta agar unta tidak lari. Nah, ikatan itu dipanggil iqal. Akul, akul, iqal. Itu makna asal, makna dasar akal. Diikat unta itu agar tidak bebas bergerak. Itulah. Bukan lari sana, lari sini. Jadi kita ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak bebas bergerak, bertindak suka hati kita. Tidak. Ingat ya, kita ini punya apa Allah anugerah pada kita kemauan, kebebasan yang subhanallah, dan kemauan kita ini tanpa had, namanya syahwat. Kuasa syahwaniyah itu luar biasa itu. Kekuatannya luar biasa. Itu boleh bebas buat apa saja, melakukan apa saja, makan apa saja. Jadi kalau tidak ada ikatan, tidak ada break, ini liar nih, hawa nafsu boleh jadi liar nih, ya mas sekalian. Jadi liar. Minta maaf bahasanya, liar. Sebab itu mesti ada diikat, dan Allah bagi pengikatnya. Pengikatnya itu yakni akal, merupakan fungsi bagi hati. Anda boleh bayangkan jika manusia hatinya tidak berfungsi, yakni tidak punya akal, jadi apa agaknya? Subhanallah. Ya, tadi ibarat Al-Quran. Lembu makan, dia pun makan. Sama, sama betul. Ingat saya pernah sampaikan, kata Dr. Hamka, alam Dr. Hamka dan tasamudan. Jika hidup hanya untuk makan, monyet di hutan pun perlu makan. Kalaulah hidup hanya untuk bekerja, beruk pun perlu bekerja. Kalaulah hidup ini hanya perlu berkeluarga, berkawin, berpasangan, cari jodoh, monyet-monyet pun perlu keluarga, cari pasangan. Ini kata Dr. Hamka. Kalau begitu kita lebih daripada itu. Artinya apa? Kalau hidup hanya untuk itu, ya kuasa waniah ini tidak ada yang mengikat. Ibarat unta liar dilepas. Habis. Maka supaya tidak liar sangat, ada kawalan, diikat. Pengikatnya itu namanya aklun. Namanya akal. Suatu saat katalah tindakan kita ini pasti akan diikat. Jadi tiba-tiba kita tak akan melakukannya. Walaupun ada keinginan untuk melakukannya. Kalau jamaah boleh pergilah banyak ke tempat. Museum purba namanya. Saya pernah melihat ke satu museum purba, itu Surasa purba itu. Di situ adalah manusia-manusia purba, bahkan fosilnya pun sudah ditunjukkan. Penemuan sudah disahkan oleh
pakar ekologi daripada Belanda. Itu ada di Indonesia, dikatakan dianggap sebagai museum terbaik juga lah tentang manusia-manusia purba, tempatnya atas pegunungan. Pendirinya, pengasasnya ini saintis Belanda dahulu, tahun 40-an ke 30-an. Yang dikatakan itu ada manusianya sudah 5.000 tahun yang dahulu, 10.000 tahun dahulu. Bahkan yang tertua di situ itu bukan jadi 60 tahun, apa itu, ribu tahun yang. Yang saya kagum yang sekarang. Orang yang hidupnya katalah 60.000 tahun yang lalu, manusia. Seganas apapun makannya bersaing dengan binatang, nah untuk dapatkan bekalan daging terpaksa bersaing dengan rimau. Karena rimau pun nak rusa juga, orang itu nak rusa juga. Cakap pun tak pandai. Pakai bahasa hao-hao. Sangat-sangat primitif. Tapi yang saya pelik. Dan itu adalah penjelasannya. Sekolot apa misalnya, sepurba apa. Mereka ini mesti menutup auratnya. Walaupun dalam keadaan yang paling minimum. Itu sangat pelik. Hampir semua perangainya menyerupai binatang. Hanya satu pembeza yang begitu ketara. Mereka menutup auratnya walaupun dengan kadar yang paling minimum. Pertanyaannya, lalu ada orang buat kajian. Kenapa ya manusia? Tidak ada yang betul-betul telanjang, minta telanjang bulat. Tidak ada. Pasti ada. Paling minimum sekalipun. Siapa yang menyuruhnya itu? Dan kenapa dia merasa tidak selesa atau merasa bersalah? Nah, yang menghalang dia untuk tidak tampil di hadapan orang lain, ya, dalam keadaan tanpa busana walaupun sehelai, itu namanya akal. Akal itu yang mengikat. Belum, waktu itu belum ada peraturan agama mungkin. Agama datang ini untuk membantu akal supaya lebih bijak. Mana-mana yang akal perlu ikat, mana-mana yang akal jangan ikat. Sebab kalau akalnya terlalu kuat, ya mas sekalian. Kalau kuat, sehingga nafsu, sahawat karena sudah tidak ada. Ya, jadi apa manusia ini sudah tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan. Itu sebagai contoh. Akal itu pengikat. Dan juga akal dalam Al-Quran juga disebut nuha. Nuha. Sama maknanya. Aklun dengan nuha. Dalam Al-Quran dua kali itu kali apa namanya kalimat nuha. Itu. Nuha itu yakni daripada perkataan nahayan hal. Nahayan hal maknanya menghalang. Kedua-duanya dalam surah At-Taha. Kedua ayat itu dalam surah Thaha ayat 54 dan 128. Jamaah boleh kodkan dan nanti dirujuk sendiri. Dalam surah Thaha ayat 54 dan Thaha 128 di situ ada ujung ayat itu inna fi dzalika la ayatil liulin nuha. Inna fi dzalika la ayatil liulin nuha dua kali sama. Kedua dalam surah Thaha. Uli nuha. Nuha itu akal. Al-aklu, akal, disebut nuha. Nuha, nuha daripada perkataan nahayanha. Naha itu maknanya menghalang. Naha, nahi munkar. Li'annahu yahna sahibu aritikabi qaba'id. Karena dengan akal itu diharapkan, akal berfungsi menghalang seseorang, nahayanha, daripada melakukan-melakukan yang keji. Jadi itu kalau orang tidak memfungsikan hatinya untuk berakal. Akal fungsi ya, bukan benda. Bukan alat. Alatnya qalbun. Masya Allah. Jadi apa ya? Ulun nuha. Orang yang punya akal. Akal di sini maknanya punya kemampuan menahan terhadap perkara untuk melakukan perkara yang memadorokan.
Akal adalah ikatan. Mengira apa? Mengikat keinginan nafsu supaya jangan terlalu liar, buas. Dan itu oke. Baik. Sekarang saya teruskan. Jamaah sekalian, ada lagi satu perbedaan yang tadi saya katakan, beda antara kedua-duanya ini. Beda di antara kedua-duanya ini. Sepertimana yang kita maklum, kan cara berpikir kita ini ada dua, jamaah sekalian. Cara berpikir kita ini kan ada dua. Dalam otak kita ini karena dipanggil sistem limbik. Limbik sistem. Ada orang berpikir yang lebih mengaktifkan yakni amigdalanya. Bila orang berpikir lebih mengaktifkan yang dominan yakni amigdalanya, berpikirnya ini bersifat emosional. Emosional. Emosinya mengatasi. Sementara jika orang berpikirnya lebih mengaktifkan hipokampusnya, berpikirnya lebih bersifat rasional. Berpikir rasional. Kita diberi kemampuan kedua ini. Orang yang berpikirnya terlalu rasional karena mengaktifkan lebih hipokampusnya dan amigdalanya kurang berfungsi. Cerdas, bijak, tapi tidak punya perasaan. Tidak punya perasaan. Sebaliknya, orang yang berpikir lebih banyak mengaktifkan amigdalanya, berpikir emosionalnya, ya, biasanya kurang masalah. Karena biasanya suka sabar, kurang, tapi tak akan maju. Orang tak akan maju. Sebab pikir rasionalnya berhenti. Allah suruh kita menggabungkan kedua-duanya sekali. Kedua-duanya mesti seimbang. Orang yang dapat menyeimbangkan, nah, gitulah, betul kan? Orang yang dapat menseimbangkan antara berpikir rasional, yakni fungsi hipokampusnya, dengan berpikir emosional, yakni mengaktifkan amigdalanya. Gabungan keduanya itulah kalau dalam bahasa hati disebut kolbun salim. Kalau ada orangnya disebut ulul albab. So, ulul albab itu sebenarnya orang yang berpikir rasional sekaligus emosional. Emosi jangan diartikan negatif ya, jangan kalau emosional maknanya marah, bukan. Bukan, perasaan sayang, perasaan tersentuh, perasaan rasa sayu, sahdu, tenang, itu emosional juga. Jangan bila sebut berpikir emosional maknanya marah, mengamuk, bukan. Memang boleh mengamuk termasuk emosional. Tapi emosional kaitannya dengan emosi, itulah maksud saya. Dan itu kerja kolbun. Itu hasil daripada aktiviti aklun. Sementara berpikir rasional, itu hasil daripada tafakkur. Daripada tafakkur. Berpikir dengan mengaktifkan lebih atau yang dominan, yakni unsur hipokampusnya. Kedua-dua ini mesti diseimbangkan. Bila seimbang, barulah jadi satu. Hati pasti tenang. Namanya kolbun salim kalau dalam istilah hati. Kalau istilah Al-Quran, orang yang punya kolbun salim itu ulul albab. Ulul albab bukan hanya orang yang cerdas akalnya karena berpikir rasional, tafakurnya hebat. Ulul albab juga orang yang berpikir emosional juga hebat. Kalau istilah Al-Quran sederhana,
berpikir rasional karena mengaktifkan unsur hipokampus namanya tafakur, berpikir emosional karena mengaktifkan amigdalanya, istilah Quran tadakkur. Tadakkur itu kerja ta'akul, hati-hati itu. Tafakur punya sini. Gabungan kedua-duanya itulah yang akan melahirkan ulul albab. Ulul albab bukan sembarang orang. Ulul albab orang yang dapat menggabungkan berpikir rasional dengan berpikir emosional. Dan itu ada ayatnya jamaah sekalian. Dalam buku itu nanti ada itu. Yang mungkin kita akan bicarakan panjang lebar itu. Dalam buku ini nanti itu. Dalam surah Ali Imran. Itu. Jadi kedua-duanya tidak boleh di... Jadi saya ingin menambahkan. Ya, kalaulah tajuk yang kita nak pelajari dipanggil tafakur ulul albab. Ya mas kalian. Ya, sebenarnya tafakur hanya sebahagian sahaja. Satu bahagian sahaja. Daripada dua bahagian yang perlu dimiliki oleh seseorang yang layak dipanggil ulul albab. Yang layak dipanggil ulul albab. Sebagai contoh, kan di dalam Al-Quran nanti ada, dalam buku itu ada, ya mas kalian. Ya. Tapi ya untuk memudahkan kita apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Di dalam surah Ali Imran, nanti kita akan dijadikan rujukan itu ya. Surah Ali Imran, ayat ke-190 itulah. Surah Ali Imran ayat 150 dan 151. Coba lihat untuk sementara. Walaupun ini sebagai mukadimah, saya ingin tunjukkan ulul albab dan berpikir rasional dan emosional itu apa tadi dan mana yang difungsikan. Coba lihat di dalam surah Ali Imran 190 dan 191 itu. Ayat sangat populer sekali dan mungkin itu nanti yang ya akan bicarakan panjang lebar nanti berkaitan dengan ulul albab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil li ulil albab. Baik, itu sudah jelas. Sesungguhnya dalam penciptaan beberapa langit dan bumi, waktilah filaili wanaha dan silih pergantian malam dan siang, siang jadi malam, malam jadi siang. Jawaban dia apa? La ayatin, khobar itu. Sungguh, ia adalah tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah, tanda sifat kesempurnaan Allah, gitulah. Tanda rahmannya, rahimnya, ghafurnya, latifnya, hakimnya, mutakabbirnya, jabbarnya, segala-galanya lah. Tanda kesempurnaan sifat Allah sekaligus tanda bukti kesempurnaan nikmatnya. Siapa yang boleh mengesan kekuasaan Allah yang sangat besar? Nikmat Allah yang sangat sempurna. Di dalam penciptaan langit dan bumi, silih pergantian siang dan malam, siapa orang yang boleh mengesannya? Tidak lain, tidak bukan ulul albab. Luar biasa ini orang ini, gelaran luar biasa. Tidak ada title yang sekarang tidak gelaran yang lebih tinggi dari mulia daripada ulul albab. Apapun gelaran, title kesarjanaan manapun tidak akan dapat menandingi ini. Ya, title kesarjanaan paling tinggi apa? Kan doktor. Ada lebih tinggi daripada doktor? Tak ada kan? Ya, okey, tambahlah profesor. Okey, tambah lagi lah mungkin profesor, doktor, engineer, apa lagi?
Al-Hajj. Al-Hajj, apalagi? Tun, apalagi? Bla 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 bla. Di belakang ada lagi Al-Hafiz Al Tata. Yang tertinggi itu Ulul Albab. Nah, kata ini gelar kesarjanaan menunjukkan apa namanya? Kecerdasan, kecerdikan seorang, iya. Tapi sekaligus dia menunjukkan perhambaan, kehambaan seseorang. Ulul albab itu tengok. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Tadhakkur. Tadhakkur itu kerja hati, teman-teman sekalian. Itu kerja hati. Hasil daripada ta'akkul. Itu kaitannya dengan emosi. Berpikir emosional. Mengaktifkan amigdala. Apa objeknya? Allah. Allah itu kan benda yang gaib. Benda yang gaib. Objeknya benda yang gaib. Bila dia tadakur setiap saat dalam minitnya, setiap minit dalam jamnya. Sebab setiap keadaan, berdiri, duduk, baring, susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, naik jawatan, buang kerja, tadakur tidak lepas dari dirinya. Itu syarat pertama. Yang kedua, waya tafakkarun, tafakkur. Tafakkur itu berpikir rasional. Itu mengaktifkan hipokampusnya. Itu kerja mukhun. Tafakur itu kerja mukhun. Kerja otak, anugerah Allah yang ada di kepala. Itu ada. Otak itu adalah alatnya, fungsinya untuk tafakur. Fungsinya untuk tafakur. Kolbun, yang dalam bahasa, yang terjemahan harfiahnya, fisikalnya, yakni jantung. Kalau secara fisikal, itu maknanya jantung. Kalau makna-makna wiyahnya itu mana hati. Jadi sebenarnya itu. Fungsinya untuk ta'akul. Tadakkur. Ta'akul itu akhirnya lagi tadakkur. Apa yang difikir? Apa objek tafakkur? Objeknya benda-benda yang nampak. Fi khalqis samawati wal ard. Pikir langit, pikir bumi, pikir macam-macam. Benda yang nampak. Ya, yang nampak. Yang bersifat fisika, yang tadi metafisika, yang ini syahadah, yang tadi yang gaib. Di situ ada wa ya, yadhkurunallaha qiyaman wa, wa itu dan, namanya mutlakul jam'i. Ada dua benda yang berbeza, memang boleh dibezakan, tapi tidak boleh dipisahkan. Itu wa ataf, namanya mutlakul jam'i. Ali dan Ahmad, katalah. Ali dan Ahmad pergi ke kedai. Makna ada dua orang yang berbeza. Ali bukan Ahmad, Ahmad bukan Ali. Kan? Tetapi tidak boleh dipisahkan daripada keduanya sedang pergi ke kedai. So, dari segi hukumnya sama, tapi dari segi zatnya berbeza. Berfikir itu bukan bertadzakur. Bukan. Berpikir rasional itu bukan berpikir emosional. Bukan. Berbeza. Aktiviti yang berbeza, alatnya berbeza, sarananya berbeza, kesannya pun berbeza, tapi tidak boleh dipisah antara satu dan yang lain adalah saling melengkapi. Nah, orang dapat memadukan kedua-duanya ini, itu ulul albab. Dan setelah mengamati, tadi berpikir, alam dan isinya, dapat memahami ada di sebaliknya, keaguan Allah terasa, kebijaksanaan Allah terasa, kehinaan dirinya semakin dapat dirasai, merasa dia sangat lemah di hadapan dia yang maha kuat,
merasa hina di hadapan Dia Maha Mulia. Nah, rasa-rasa itulah namanya berpikir emosional. Itu namanya tadakur. Akhirnya muncul daripada lidah sucinya ucapan mungkin tanpa disengajakan, mungkin tanpa difikirkan. Karena itu ungkapan rasa yang paling dalam. Kesan daripada tadakur, ta'akul tadi. Kesan daripada fikir emosional tadi. Apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Wahai Tuhan, Engkau tidak cipta semua ini sia-sia, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Fakina adzabana. Ya Allah, ampuni dirimu ini, diri hamba ini, ya Allah. Selama ini aku fikir pokok yang hidup di belakang rumahku itu sia-sia aja, menyusahkan aja. Selama ini aku, ya Allah, tak puas hati Engkau tumbuhkan pokok belakang rumah itu. Sebab bagi hambamu ini, selama ini fikir, tak sepatutnya Engkau tumbuhkan pokok belakang. Tapi selepas hambamu ini tafakur tentang pokok itu, dan hambamu tidak menemukan keburukan di sebalik keberadaan pokok belakang rumah. Sebaliknya yang hambamu temukan selepas tafakur, kebaikan-kebaikan, tanda kekuasaan. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini, ya Allah. Karena selama ini sudah suudon kepadamu. Sudah suudon, sudah terlanjur buruk sangka, ya Allah. Hambamu fikir selama ini tak sepatutnya Engkau ciptakan tumbukan pokok di sini. Alah, rupa-rupanya, ya Allah, hambamu silap, maha suci Engkau, ya Allah. Nah, itulah emosi. Itu nama pikir emosional. Itu adalah mengaktifkan unsur amigdalanya. Kedua-dua ini kan dalam otak, ya. Saya yakin jamaah sekalian yang mungkin lebih paham daripada saya. Kan kita ada limbic system namanya. Kedua-dua itu jadikan satu. Sebab itu bila Allah cita ulul albab itu bukan, itu bukan kerja yang mudah. Dan ini ibadah yang sangat-sangat penting. Sangat penting. Jadi Allah suruh kita bukan hanya mengaktifkan otak kita. Allah bukan hanya mengaktifkan yakni bahagian sistem limbik sistem kita yang daripada hipokampusnya sahaja, tapi juga Allah suruh mengaktifkan serentak amigdala kita, sehingga gabungan paduan antara berpikir rasional dengan berpikir emosional, gabungan kalau istilah Al-Quran antara tafakkur dan tadzakkur, lahirlah ulul albab. Apa objeknya tadi? Menarik dalam ayat ini, tafakkur lebih dahulu. Apa namanya? Tadzakkur didahulukan dahulu. Kenapa tadzakkur didahulukan dahulu? Ya, walaupun nanti jamaah sekalian dalam praktikalnya tafakkur dahulu. Memang tidak mudah ini mana yang lebih dahulu ini. Tafakkur dahulu baru tadzakkur atau tadzakkur baru tafakkur? Wah, nampaknya kita susah nak bagi jawaban. Ibarat kita ditanya tentang telur ke ayam, ayam ke telur, mana lebih dulu? Ayam dulu, telur dulu, ayam dulu. Begini jamaah sekalian ya. Allah suruh kita tafakkur. Objeknya yakni benda-benda yang nampak. Objeknya benda-benda yang nyata. Oke, okay? Itu tafakkur, itu fikir. Mengfungsikan otak. Objeknya benda yang nyata. Dan itu perintah pertama yang Allah turunkan ke muka bumi. Melalui ikra' bismirabbikal ladzi khalaq. Ikra' itu aktiviti tafakkur. Saya sedang sampaikan ini sebenarnya tajuk ikra' ini tempat lain. Ya, lepas kelas ini ada. Lagi satu kelas saya cerita tentang filosofi ikra' ini. Itu apa namanya tafakkur itu. Mengaktifkan hipokampus kita. Berpikir rasional. Sebab itu kalau kita melihat pokoknya, mas Kira, pikiran kita tidak rasional.
Malang sekali kadang ada orang pokok itu potensial rasionalnya itu di bahasa pensarah saya dulu, karena bahasanya gempak-gempak, mungkin tujuannya supaya pelajarnya ambil berat kayaknya. Jangan sesekali kamu melakukan satu perbuatan yang tanpa kamu sedari, kamu sebenarnya telah mengkebiri akal sehat kamu. Saya masih ingat sampai sekarang. Mengkebiri akal sehat. Bagi saya. Waktu itu gerun mendengar. Mengkebiri. Kebiri itu apa tuh ya? Kasih ya bahasa Melayu. Akal sehat jangan dikebiri. Artinya kalau kita melihat benda-benda, aktifkan otak rasional kita. Hipokampus kita, tafakurnya. Contoh, bila kita tengok pokok, pisang manis, pisang mati, buah manis, gunakan ini, rasional. Setengah orang tidak. Contoh, katakanlah kita tengok ayam, ya mas kalian, yang biasanya berkaki dua. Tiba-tiba Allah ciptakan ada ayam berkaki empat. Coba apa baginya, bagaimana agak-agak reaksi masyarakat spontan pada waktu itu? Adakah waktu itu dia berpikir rasional, mengaktifkan hipokampusnya, atau mungkin emosionalnya? Mungkin lebih emosionalnya. Yalah, kalau emosionalnya kata yang bagus, Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah Maha Kuasa, itu bagus. Walaupun mungkin akarnya belum mampu memahaminya, macam mana ayam ini boleh berkaki empat nih, sebiasanya dua. Itu saya boleh dikaji, itu kalau pakar ayam tahu tuh. Minta maaf kalau dokter ayam buat kaji, boleh. Allah tidak mungkinlah Allah menciptakan sesuatu, sebab Allah suruh kaji. Tidak mungkin Allah suruh hambanya mengkaji ciptaannya jika ia tidak mungkin dapat dikaji. Tidak mungkin. Kan suruh ciptanya Allah suruh kaji. Pasti ada punca yang macam mana ayam ini boleh berkaki. Tapi, ya kita suruh tadakur dulu, biar kita Subhanallah, itu sudah bagus walaupun belum tafakur. Malangnya ada orang yang tafakurnya pun tidak, Subhanallah pun tidak. Malah dilihat ayam yang berkaki empat atau enam tadi. Ini dianggap ini jilmaan daripada dewa ini. Ini mesti malaikat menjilma ini. Jangan main-main dengan ayam ini. Elok kita jaga betul-betul. Kita jaga betul-betul. Apalagi nanti malam Jumat, kalau kita nak berdoa mohon pada Allah dekat dengan ayam ini. So ayam ini boleh membawa tuah. Lalu dipujanya lah. Sesat luar biasa. Allah menunjukkan kekuasaannya yang tujuannya kita untuk berpikir rasional macam mana ia boleh berlaku supaya nanti kita dapat merasakan kekagumannya, berpikir emosional, namanya tadakur, malah ada orang jadi syirik. Coba kita andaikan sajalah, jemaah sekalian. Kita andaikan saja. Jika tiba-tiba ada pokok pisang berbuah rambutan, apa agak-agak yang tiba-tiba? Ya saya andaikanlah. Sebab Allah Maha Kuasa. Jika Allah kehendaki, boleh pokok pisang berbuah rambutan. Tak ada masalah. Insya'ah, masya'akana. Bermalah yang masalah, alam yakun. Kan begitu ya. Apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Jadi jika hari ini tidak ada atau belum ada pokok pisang berbuah rambutan, itu karena Allah tidak menghendaki. Jika Allah menghendaki, berlaku. Itu kaitannya dengan masyiah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah menghendaki. Sekarang katakanlah, kita lau ya, karena belum ada lau. Tidak ada pokok pisang berbuah rambutan. Gimana agak-agak respon manusia? Oleh kita tak cerita orang kafir lah, itu bukan urusan orang kita. Reaksi orang mukmin sekalipun secara umumnya macam mana, guys? Mula-mula adakah ia berpikir ulul albab? Minimum yakni zikirnya subhanallah. Waktu itu nampak pula kuasa Allah yang luar biasa.
betullah Allah SWT yang selama ini saya pelajari bahwa dia itu masya'akana wa mlesa'alam yakun. Apa yang dikendaki itu adalah berlaku. Jangankan hanya pokok pisang berbuah rambutan. Batu pun jika Allah kendaki boleh mengeluarkan seekor unta hidup. Contohnya Nabi Saleh. Jangankan hanya pokok pisang berbuah rambutan. Bulan pun boleh terbelah dan cantum semula jika Allah kendaki. Orang mati pun hidup semula. Tongkat pun boleh membelah lautan. Ya kita subhanallah, subhanallah. Itu bagus. Selepas itu mantap, mana kita tadakur dahulu. Berpikir emosional kita ke depan dahulu. Tak apa. Kita lebih memfungsikan amigdala kita. Tak apa. Limbic system kita, amigdalanya lebih fungsi. Alhamdulillah. Dalam berjalan, sini berjalan masa, mungkin kita lebih rajin ingin belajar lagi. Apa punca dia? Sebab ini pasti ada puncanya ini. Jangan-jangan kandungan tanah, jangan-jangan akar pisang ini silap ambil bahan makanan daripada tanah, sehingga yang biasanya menjadi buah pisang, jadi buah. Boleh jadi, kajilah. Dan dipersilakan tidak salah. Dan nanti Allah akan tunjukkan suatu hari akhirnya, oh ini punca dia, patutlah. Pisang yang sebenarnya berbuah pisang, buah rambutan. Ini, itu berpikir rasional. Berpikir 2 campur 2 mesti 4. Itu yang bagus. Tapi saya yakin, bukan suudon, kalau tiba-tiba ada begitulah, pasti tidak ramai yang berpikir ulul albab. Bila nampak seperti itu. Ya, mungkin tadilah. Oh, ini aja ada apa nih? You mimpi apa nih? You pernah buat apa nih? Jangan-jangan. Jangan dimakan nih. Mana boleh makan rambutan daripada pokok pisang? Jangan-jangan haram. Wah, ada fatwa. Ada yang tanya mungkin yang bagian hukum makam. Ini meragukan ini. Ini jangan-jangan pokok haram. Itu kalau yang minat hukum makam. Tanya pada yang bidang hukum makam, mungkin jawabannya haram, halal, makruh. Yang tanya kepada yang bab lain mungkin yang tentang nasi, ini mungkin dirama jadi. Masya Allah. Jangankan yang macam itu, jangan sesal yang sehari-hari pun kita terlepas. Sedangkan Allah menyuruh kita, apapun yang kita dilihat oleh mata kita, yang didengar oleh telinga kita, yang dirasa oleh lidah kita, dalah kita tafakur dan tadakur. Mengaktifkan limbic system kita, yakni otak yang berpikir rasional, hippocampus kita, kita padukan dengan berpikir emosional kita. Bila itu kita latih setiap saat, walaupun perlahan, memang tidak mudah. Itu saya katakan tadi, ibadah ini ibadah yang besar, artinya memang tidak mudah. Karena tidak mudah, akhirnya kurang orang yang lakukannya, sehingga ulama Islam mengatakan ibadatul mahjurah itu. Ibadah yang sudah ditinggalkan. Walhal ibadah yang sangat mulia. Beruntunglah orang yang belajar untuk itu. Belajar itu. Karena fadilatnya sangat besar. Sehingga ayat yang menyatakan inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafil ulul albab, ini bukan hanya bacaan kita baca, tapi betul-betul kita ingin menjadi sebagian daripada orang itu. Ada keinginan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh, walaupun nanti Allah yang akan menentukan hasilnya. Dalam Islam kan yang penting usahanya, bukan dia akan nilai hasilnya nanti. Untuk menjadi sebahagian daripada ulul albab. Ulul albab itu orang yang Allahu Akbar paling tinggi sekali. Jadi nak katakan cerdas, memang cerdas orang ulul albab. Nak katakan hatinya lembut, iya hatinya lembut. Itulah orang yang, kalau dalam bahasa hati itu namanya orang yang punya qalbun salim. Itu macam itu. Coba kalau kita dengan menggunakan bahasa kita. Ulul albab ini seorang sarjana, seorang intelektual, atau seorang ulama. Kan susah kita nak bagi gelaran. Biasanya kalau kita pakai, dia itu seorang intelektual lah. Maknanya hanya pandai.
tafakurnya. Tapi dia bukan ulama, dia seorang ini. Dia itu seorang yang alim lah. Seorang yang alim, ulama. Buat ibadah. Tapi dia tak banyaklah ilmu dia tentang ini, tak tarti lah. Nah, kan jadi satu aja. Bila sebut ulul albab kedua-duanya itu. Dia seorang ulama, sekaligus seorang intelektual, sekaligus ulama. Luar biasa. Yang sekalian, setakat itu saya sampaikan. Dan memberikan pencerahan sedikit pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Yang benar pada Allah SWT. Yang silap dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Setelah saya katakan, memang tidak mudah. Tapi ini kewajiban kita masing-masing. Sebab itu saya pesankan tempoh hari. Tolong ditingkatkan usaha kita untuk baca. Rajin membaca itu tolong ditingkatkan. Sebab mungkin nak belajar secara formal, mungkin sudah agak lambat. Ya, banyak buku-buku beli dan baca. Banyak membaca, insya Allah ada tambahan ilmu. Walaupun mungkin kesannya, hasilnya tidak sama dengan orang yang belajar di bangku sekolah, di UC, mungkin tak samalah. Tapi pasti berbeza dengan orang yang tidak membaca. Keuntungannya kita sendiri, bukan orang lain. Itu ya pesan saya. Kita ulangkan baca berkuara. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis shabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.